Bulan merupakan benda langit yang jaraknya paling dekat dengan planet tempat tinggal kita, yaitu Bumi. Bulan disebut sebagai satelit Bumi. Jika dilihat dari Bumi, bulan tampak terang dan memancarkan cahaya. Faktanya, bulan hanyalah memantulkan cahaya matahari. Bulan adalah satelit yang mengelilingi Bumi karena pengaruh gaya gravitasi Bumi. Bulan melakukan tiga gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya, berputar mengelilingi Bumi, dan berputar mengelilingi matahari. Bulan diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tak lama setelah pembentukan Bumi. Meskipun terdapat sejumlah hipotesis mengenai asal-usul bulan, hipotesis yang paling diterima saat ini menjelaskan bahwa bulan terbentuk dari serpihan-serpihan yang terlepas setelah sebuah benda langit seukuran Mars bertubrukan dengan Bumi. Dilansir dari Space, rata-rata jarak Bumi ke bulan adalah sekitar 238.855 mil atau 384.400 km. Sebagai benda langit yang tampak terang pada malam hari, bulan menyimpan banyak fakta-fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Apa saja itu? Bulan terbentuk 4,53 miliar tahun yang lalu. Tahukah kamu, kalau bulan terbentuk sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu, bulan mulai terbentuk sekitar 30 sampai 50 juta tahun setelah pembentukan tata surya. Sementara Bumi sendiri terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Selisih kelahiran Bumi dan Bulan memang begitu dekat. Para astronom dan peneliti menduga bahwa Bulan terbentuk setelah benda seukuran Mars menghantam Bumi. Materialnya meledak ke ruang angkasa dan akhirnya membentuk Bulan. Bumi dan Bulan berotasi bersama. Bumi dan Bulan berada dalam lintasan rotasi yang sama di sistem tata surya kita. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kita melihat Bulan selalu dari sisi yang sama. Bulan mendapatkan pantulan cahaya dari matahari sama seperti Bumi. Jadi, bagian dari Bulan yang kita lihat bersinar pada saat malam di Bumi merupakan sisi siang hari pada bulan. Gravitasi di bulan jauh lebih lemah. Bulan berukuran sekitar 27% dari ukuran Bumi dan jauh lebih kecil. Gravitasi di bulan hanya sekitar 1/6 dari gravitasi yang ada di Bumi. Jika Anda menjatuhkan batu ke bulan, batu akan jatuh lebih lambat, dan jika Anda menimbang 150 pound di Bumi, berat Anda akan menjadi 25 pound di bulan. Manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Neil Armstrong merupakan seorang astronot asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Meskipun dikenal sebagai yang pertama, namun ternyata Neil Armstrong tidak sendirian pada misi ke bulan tersebut. Dia ditemani oleh dua rekannya yang bernama Edwin E. Aldrin dan Michael Collins untuk pergi ke luar angkasa pada tanggal 16 Juli tahun 1969. 4 hari berselang, mereka kemudian berhasil mendarat dan menginjakan kaki di bulan.
Neil Armstrong meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus tahun 2012. Suhu di bulan. Temperatur di bulan ternyata sangat ekstrim jika dibandingkan dengan di bumi. Temperatur bulan bisa mencapai 120 derajat Celcius di garis ekuator bulan. Siang hari di bulan sama dengan 2 pekan di bumi. Hal itu karena bulan membutuhkan kurang dari 1 bulan sekitar 27 hari untuk menyelesaikan periode 1 harinya. Malam hari di bulan juga sama dengan 2 pekan lamanya. Temperaturnya juga bisa menurun hingga minus 130 derajat Celcius. Bahkan, di beberapa titik di kutub bulan, temperaturnya mencapai minus 253 derajat Celcius. Perbedaan suhu yang ekstrim ini disebabkan karena bulan tidak memiliki atmosfer untuk menyekat panas. Kondisi ini juga membuat lubang di kawah-kawah kutub bulan menjadi lokasi paling dingin. Itulah beberapa fakta-fakta dari bulan. Terima kasih sudah menonton video ini.